Doa pagi. Mohon kekuatan iman dalam menghadapi masalah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, yang berlimpah kasih, kusebut namamu dengan hati bergetar. Kepadamulah kusandarkan hidupku. Kuserahkan segala harapanku kepadamu, ya Bapa. Ya Bapa, ketika aku tengah terpuruk dalam kesulitan, Engkau senantiasa mengulurkan tangan kepadaku. Ya Bapa, pagi ini kembali ku datang kepadamu. Ya Bapa, sumber kekuatan, kumohon rahmatmu, agar aku sanggup melaksanakan sebaris tugas di sepanjang hari ini. Kumohon kekuatan, agar aku bisa mengatasi persoalanku dengan iman yang tangguh dan kuat. Ya Bapa, Engkau yang Maha mengetahui, tahu segala hal tentang diriku. Engkau mengetahui sudut hatiku yang terdalam, apa yang tengah kurasakan. Ya Bapa, saat ini berbagai kesulitan dan persoalan menderaku. Batinku tertekan, dadaku sesak, semangat hidupku lunglai tak berdaya. Ya Bapa, kesulitan mengepungku, dan aku merasa tidak berdaya. Ya Bapa, dalam kondisi demikian, ku tahu bahwa pertolongan hanya akan kuperoleh darimu yang menyelamatkan aku. Maka saat ini ku bersimpuh di kakimu, ya Bapa. Kembali menyerahkan semua persoalan hidupku kepadamu. Biarlah Engkau saja yang menyelenggarakan hidupku. Ya Bapa, ku tahu bahwa hidup memang rangkaian persoalan. Tiada insan di bumi ini yang luput dari kesulitan. Melalui kesulitan demi kesulitan, sejatinya imanku ditempa, kepribadianku diperkokoh. Ya Bapa, ada kalanya aku nyaris tak sanggup menyangga kesulitanku. Ada kalanya aku ingin menyerah. Itulah yang kualami saat ini. Aku seakan terpelanting oleh persoalan. Harapanku hanya berkebit, tak kunjung menunjukkan jalan keluar. Bapa Surgawi, tolong kuatkan imanku, agar tidak terkikis oleh persoalan-persoalan yang melelahkan batinku. Biarlah aku terus berpegang pada tanganmu, agar aku tidak kehilangan arah. Ya Bapa, aku mohon kekuatan iman dalam menghadapi masalah. Aku tahu bahwa Engkaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di dalam Engkau pasti ada jalan. Meski mungkin semula jalan itu tampak samar, namun aku pasti aman dalam tuntunanmu, ya Bapa. Berkatilah langkahku pada hari ini, ya Bapa. Kumohon topanglah aku, tatkala langkahku oleng. Kiranya Engkau tiada jemu menuntunku, ya Bapa. Ku yakin, ya Bapa, di ujung setiap kesulitan yang kualami, Engkau menganugerahkan padang hijau kebahagiaan kepadaku. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini,
Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.